Oke, jadi kemarin saya beli paket COD dari Shopee. Harganya itu sangat murah sekali. Ya, kira-kira hampir 6.000-an. 5.500 atau 5.800. Pokoknya itu kurang lebih 6.000-an ya. Nah, ini barangnya seperti ini. Saya juga penasaran dan baru kali ini saya CO ya. Dan baru kali ini saya tahu barang ini. Oke, nggak pakai lama, saya akan buka dulu. Nah, ini dia barangnya. Ini barang yang saya CO dari Shopee. Harganya sekitar nggak sampai 6.000 rupiah. Jadi sama ongkirnya itu, sama biaya penangannya itu sekitar 7.000 ya, atau 8.000. Itu sudah termasuk gratis ongkir dan juga sudah plus biaya penanganan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah gergaji portable atau gergaji mini yang lagi viral. Jadi ini gergaji ini menurut saya desainnya sangat praktis sekali ya, dan bentuknya unik seperti ini. Nah, sini ini saya akan review dari handlenya dulu ya. Ini handlenya ini pakai plastik, 100% plastik. Terus di sini ada dua murbaut untuk mengikat antara handle dan juga gergajinya sendiri. Di sini ada sebuah selongsong atau penutupnya, ini dari kertas saja. Sekarang saya akan buka ya. Ini saya penasaran karena ini saya baru pertama kali ini CO ini ya. Saya akan buka. Wow, dalamannya seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya barangnya ya. Kalau menurut saya untuk ketebalannya ini lumayan ya, lumayan. Dan untuk mata-mata gergajinya ini menurut saya untuk ketinggiannya itu lumayan ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memotong kayu yang besar-besar bisa ya. Karena ini matanya ini tinggi sekali. Jadi ini kalau mata seperti ini biasanya digunakan untuk memotong kayu yang ranting-ranting yang agak besar itu masih bisa. Tapi kalau matanya yang kecil-kecil itu digunakan untuk pemotongan triplek biasanya ya. Dan bagian ujungnya itu seperti ini. Seperti ini, tapi ini nggak begitu runcing sih. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya center dari sini, dia itu meskipun kecil, tapi dia presisi banget. Lurus ya. Lurus. Nah, lurus ya. Oke lah, dengan harga 6.000 plus ongkir jadi 7.000 atau 8.000 tadi ya, itu sudah dapat gergaji seperti ini. Ini untuk harga gergajinya sendiri macam-macam ya. Kalau di online itu ada yang 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 12.000, 15.000. Itu macam-macam tergantung tokonya. Beda toko beda harga yang pasti ya. Tapi ini saya dapatkan harga yang murah sekali. Dan untuk kalian yang mau beli gergaji seperti ini, silahkan cek deskripsi di video ini. Kalian bisa CO lewat deskripsi yang ada di video ini, bisa langsung beli di deskripsi video ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan rasa penasaran saya sudah terobati karena sudah tahu sendiri bentuknya seperti apa. Seperti ini. Nah, sekarang ini mau tak coba untuk memotong triplek atau memotong kayu. Apakah ini rekomend banget atau tidak ya? Oke, sekarang saya akan coba untuk motong triplek. Oke, jadi ini barangnya ya. Sekarang saya akan coba untuk memotong atau mencoba saja untuk menggergaji ini triplek. Thank you.
Ish, mantap sekali teman-teman. Jadi ini tajam sekali ya. Ini sangat tajam sekali karena ini ini giginya ini besar-besar sekali, tajam sekali pokoknya ini. Nah, lihat ini yang sudah saya potong pakai gergaji ini. Ish, mantap sekali ya. Jadi kalau kalian mau CO ini gergaji, silahkan cek aja deskripsi yang ada di video ini. Dan ini untuk gergajinya masih lurus ya, tidak bengkok-bengkok. Dan untuk hasilnya seperti ini, baru beberapa kali gergaji aja sudah seperti ini hasilnya. Mantap sekali ya. Silahkan kalian CO ini bisa langsung dari deskripsi video ini. Kalian cek-cek aja deskripsi video ini dan kalian bisa beli langsung dari deskripsi video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.